Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para muazin yang suka azan, karena azan itu adalah seruan yang sangat indah. Bahkan ketika kita azan, setan pun akan lari, terbirit-birit. Bahkan dalam hadis dikatakan terkentut-kentut karena takutnya mendengar lantunan azan. Jadi bagaimana dengan kita yang suka azan, yang senang dengan azan? Maka tugas kita adalah memperbaiki. Yang pertama adalah tahsin huruf-huruf yang kita ucapkan ketika azan. Kalau masalah irama itu pilihan masing-masing. Tapi kalau huruf yang kita ucapkan tidak ada pilihan lain, kecuali kita harus mengikuti kaidah yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Kali ini kita akan belajar makhraj atau cara melafazkan huruf bacaan azan. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, jangan diucapkan dengan huruf O, Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar. Kemudian Ak, jangan diucapkan dengan Ako atau Ak, Ako atau Ak, tapi Ak, Allahu Akbar. Ketika kita menyambungkan dua Allahu Akbar, maka huruf Ra-nya berbaris Dhammah. Allahu Akbarullah. Jadi bukan Allahu Akbar Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan bar, tapi bar. Kemudian ketika mengucapkan Ashhadu alla dengan huruf shin, Ashhadu alla, Ashhadu alla ilaha illallah, jangan diucapkan dengan as. Kemudian Ashhadu anna juga diucapkan dengan Ashhadu an, Ashhadu an, Ashhadu an, jangan diucapkan dengan huruf sin, tapi huruf shin. Kata Muhammad harus diucapkan dengan huruf ha. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad, bukan Muhammad. Kemudian hayya 'alas salah, ha, jangan diucapkan dengan ha. Jangan hayya la, tapi hayya, hayya. Jangan hai, karena dia bukan dengung, tapi ianya ditasdidkan. Berikutnya hayya 'alal falah, ha awalannya pedas, hanya kemudian ha ujungnya juga pedas. Hayya 'alal falah. Kemudian la ilaha illallah, la-nya dipanjangkan, jangan pendek. La ilah, tapi dipanjangkan sedikit. La ilaha illallah, bukan lallah, tapi lallah. Jangan dibaca la ilaha illallah, tapi la ilaha illallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.